Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bertugas daripada tahun 68. Sampai hari ini saya masih bekerja. Umur saya 69 tahun. Masih lagi laku. Alhamdulillah. Yang kedua saya perlu share adalah pengalaman pribadi saya sendiri. Ini adalah tentang kasih sayang ibu dan bapa. Mungkin apa yang saya cakap ini seperti membuka pekung di dada. Tapi tidak mengapalah. Umur saya pun telah sampai ke tahap maghrib. Mungkin Isya. Okay. Saya mempunyai 11 orang anak. 5 perempuan, 6 laki-laki. Semuanya hebat-hebat. Semuanya sudah dapat ijazah. Mereka mempunyai rumah, mempunyai anak, mempunyai isteri, mempunyai suami, mempunyai kereta. Ada satu biji, ada dua, ada Mercedes, ada BMW. 6 bulan sekali, 7 bulan sekali. Tidak pun telefon saya tanya, ayah apa khabar? Tak. Saya balik daripada Alustar. Saya sampai ke KLIA. Saya telefon anak. Saya barang banyak. Tolong ambil saya dengan kereta. Ya, saya datang. Saya tunggu sejam, dua jam tak datang. Saya naik bas. Saya balik dengan bas. Saya sampai di KL Central. Baru dia panggil ayah. Saya dia ada di airport. Saya kata, tak apalah nak. Ayah dah sampai. Yang saya nak share, saya tidak memarahi mereka. Saya tidak marahi. Saya tidak mengkecil hati pada mereka, anak-anak saya. Saya kecil hati pada saya sendiri. Begitulah yang saya buat kepada ibu bapa saya. Itulah saya buat. Saya ingat saya tak pernah cium tangan ayah saya. Tak pernah. Saya cium ibu saya pun saya ingat saya boleh bilang. Saya tak pernah beli pun kasut baju kepada ayah saya. Saya ingat itu. Padahal saya seorang pegawai. Sebab apa? Bukan saya tak mampu. Sebab saya take for granted. So itulah yang Allah telah bagi kepada saya sekarang ini. Itu belum lagi di akhirat nanti. Dalam Al-Quran, dalam hadis, terlalu banyak berkenaan ibu dan bapa. Apa kita menyakiti hati ibu dan bapa, benda itu akan datang kepada kita semasa kita di dunia ini lagi. Saya harap kita mempunyai ibu, mungkin ayah. Sayanglah mereka. Ciumlah mereka. Peluklah mereka. Berilah walaupun selipai Jepun yang kita beli RM2 kepada mereka. Bagi mereka bukan nilai selipai yang murah, tetapi pemberian kasih sayang ingatan anak kepada mereka. Ingatlah tuan-tuan. Itu pun kepada saya. Saya sudah tidak ada ibu dan bapa. Ibu mentua saya sakit. Ibu mentua saya sakit di atas tilam. Tak boleh jalan pakai pampers. Saya ingat, ya Allah, inilah peluang aku untuk membetulkan diriku. Saya jaga dia. Saya mandikan dia. Saya buka pampers. Saya buang najis dia. Saya cuci. Tiap-tiap minggu saya buat itu. Sebab apa? Sebab saya fikir inilah peluang saya. Allah suruh saya gantikan apa yang saya telah lupakan dulu daripada ibu bapa saya. Tolong kalau antum minta dalam berdoa, cari bahasa yang kuat, yang menyentuh. Di ketika anda mohonkan dengan bahasa yang kuat, itu pengabulan itu cepat. Dia mengetuk pintu arasy. Mohon ya Rab, ibu saya mengandung saya dalam lelahnya ya Allah. Bertarung dengan kematian ya Allah. Ayah saya mencari peluh keringatnya untuk memberikan kebaikan bagi saya saat tubuh, ya Rabb. Saya mohon kepadamu, ya Allah. Berikan kesempatan, ya Allah. Agar saya dapat membahagiakan kedua orang tua saya. Engkau tetapkan dia jadi ibu saya, ya Allah. Engkau pilih dia jadi ayah saya, ya Allah. Engkau satukan saat di dunia, ya Allah. Maka mohon, ya Rabb, jangan pisahkan kami saat di akhirat. Saya tidak kuat ketika melihat air mata ibunda saya dibawa ke dalam neraka. Saya tidak kuat ketika dipisahkan dengan ayahanda saya, ya Allah. Jika dengan semua usaha saya ini, ya Allah, saya sudah tahajud, saya sudah membaca Al-Quran, saya sudah memohon putus harapan, tidak juga engkau kabulkan. Maka mohon tunjukkan kepada saya, dengan cara apa lagi saya mesti bermohon kepada-Mu.